Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Salat wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa salaka ala tariqihi ila yaumil la raiba fihi. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul nuqtatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa udika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sanatu. Ubu laka bini'matika alaya. Wa abu bidambi. Faghfir li, faghfir li, faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pohonkan doa agar Allah sentiasa memelihara dan menjaga kita daripada menderhakainya. Sama ada menderhakainya dengan kerana kita meninggalkan suruannya, atau menderhakainya kerana kita melanggar larangannya. Sungguh pun kita seringkali terlanjur melakukan dosa dan kesalahan maka janganlah ianya kita jadikan alasan untuk berputus asa daripada terus menerus memohon pengampunannya selagi kita masih diberikan nikmat umur dan nikmat kehidupan. Karena bolehlah kita katakan bahawa kehidupan kita di dunia tidak dapat dipisahkan dengan amalan bertaubat.
Kenapa begitu? Oleh karena hampir setiap saat kita melakukan dosa kepada Allah, maka sudah sewajibnya dan sewajarnya lah setiap saat dan setiap ketika kita mohon pengampunannya. Beberapa hadis daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita pelajari menunjukkan diciptakannya kita oleh Allah dan kemudiannya semacam diberikan potensial untuk berdosa dan juga potensial untuk memperbaiki dosa dan kesalahannya merupakan kelebihan. Bahkan mungkin ia merupakan kemuliaan yang boleh menempatkan kita lebih tinggi di sisi Allah daripada para malaikatnya. Karena sebagaimana yang telah kita pelajari pada siri-siri lepas, darjat dan makom seseorang setelah ia bertaubat dari dosa dan kesalahannya adalah lebih tinggi daripada makom dan darjahnya sebelum ia melakukan dosa. Dan itu boleh rujuk dalam tafsir surah Al-Furqan yang tadi saya jelaskan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menzahirkan kekhawatiran baginda jika manusia ini dicipta oleh Allah tidak reti buat dosa. Pelik bunyinya. Saya ulangi, Rasulullah SAW sendiri pernah menzahirkan kekhawatirannya jika manusia ini dicipta oleh Allah tidak reti buat salah dan dosa. Kenapa begitu? Bukankah melakukan dosa itu satu kejahatan? Dan bukankah tidak melakukan dosa itu satu kemuliaan? Tapi kenapa justru Nabi menzahirkan kekhawatirannya jika manusia ini tidak pernah berbuat dosa? Bunyinya memang agak pelik. Tapi ini pernah dizahirkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti riwayat yang disandarkan bersumber pada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan hadis yang diuraikan oleh Imam Nasir Al-Albani dalam Sahihul Jami' yang beliau menilainya sebagai hadis hasan. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar Imam Ad-Dailami dan lain-lain. Baginda pernah bersabda, "Lau lam takunu tudnibun, kalaulah kamu wahai manusia tidak pernah melakukan dosa,
mula daripada lahir hingga balik, hingga dewasa, atau mungkin hingga dekat dengan ajal, kamu tak pernah buat dosa walaupun sekali. Apakah bila ada orang seperti itu, umat seperti itu, Nabi malah bangga? Sepatutnya iya kan? Sepatutnya baginda bangga punya umat yang tak pernah buat dosa sekalipun. Mula balik hingga dewasa hingga dah. Tapi justru sebaliknya. Nabi bukan bangga. Apa Nabi kata? Lakhiftu alaikum. Sungguh justru aku takut atas kamu. Aku khawatir atas kamu. Pelik kan bunyi dia? Bila ada umat manusia, kata Rasulullah SAW, tak pernah buat dosa daripada balik hingga dekat ajalnya, hingga dewasa lah. Nabi bukan malah bangga rupanya. Nabi malah aku takut, aku khawatir. Ke atas dirimu, ma huwa akbaru min dhalik. Kemungkinan berlakunya dosa yang lebih besar daripada itu. Mungkin kamu sudah tak pernah buat dosa sepanjang hayat. Karena perintah kamu lakukan. Larangan kamu dah tinggal. Apa lagi? Aku takut. Kemungkinan kamu melakukan dosa lebih besar daripada dosa-dosa yang kamu tinggalkan, yang kamu tak pernah buat itu. Apa dosa yang Nabi takutkan? Ala ujbu, ala ujbu, ala ujbu. Kali-kali Nabi menyebut. Dosa aku masukkan itu jadi sifat ujub. Allahu Akbar. Sifat ujub. Ujub itu dosa. Bukan sekadar dosa. Ujub boleh meranap dan menghanguskan, melenyapkan amal pahala. Kenapa? Karena merasa baik. Kan tak pernah buat dosa. Orang yang tak pernah ada rekod dosa, ya kemungkinan akan timbul sifat ujub. Dan ujub itu lebih besar daripada dosa yang tak pernah dibuat. Dan ini hikmahnya. Kenapa? Manusia dicipta oleh Allah. Dan ada potensi untuk buat dosa, tapi juga diberikan potensial untuk bertaubat. Dan tadi saya katakan, kerana mungkin setiap saat dalam hidup kita ini, kita melakukan kesalahan. Sama ada kesalahan yang besar maupun kesalahan yang sederhana atau kesalahan yang kecil. Maka setiap saat itu pula lah kita wajib bertaubat. Itu yang dimaksudkan tadi. Kehidupan di dunia dengan amal melakukan taubat. Dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Sehingga seakan kehidupan ini adalah bertaubat. Pagi ini bertaubat. Satu jam yang lagi bertaubat. Satu menit lagi bertaubat. Malam tadi bertaubat. Esok istighfar. Terus. Dan tidak boleh ditangguh-tangguh dan ditunda-tunda. Ini kan ayat terakhir yang kita pelajari. Jadi ayat yang ketujuh. Muka surat 36 itulah. Saya ingin menambahkan penjelasan sedikit saja.
ayat ke-7 muka surat 36. Kenapa ayat ini dicantumkan di sini, cerita taubat, agar disegerakan? Apa kaitannya dengan arti kehidupan? Kan begitu. Apa kaitannya dengan arti kehidupan? Tadi saya jelaskan. Ya, kehidupan di dunia tidak boleh dipisahkan dengan amalan bertaubat. Bahkan hadis yang saya sampaikan tadi memang membuat kita kena berpikir panjang. Jika sekiranya kita manusia, umat Nabi Muhammad SAW tak pernah buat dosa, Nabi rupanya tidak bangga. Nabi rupanya tidak seronok. Nabi malah aku takut. Bahkan aku khawatir bila kamu ini tak pernah buat dosa. Karena dengan sebab itu, kamu akan terdedah kepada dosa yang lebih besar daripada dosa yang kamu tak pernah buat itu. Apa itu? Ujub. Contohlah, jemaskan. Mencuri. Itu dosa. Dosa besar. Betul kan? Tapi mencuri, walaupun dosa besar, kan tidak menghapuskan pahala. Dosa besar, tapi pahala solat tak hapus, pahala ramak puasa tak hapus, pahala sedekah tidak hapus. Itu dosa besar. Berbeza dengan ujub. Bila orang itu ujub, bukan sekadar ia telah melakukan dosa besar, kesannya menghapuskan pahala. So, mana yang lebih? Yang lebih Nabi takutkan. Betul, Nabi tak mau umatnya mencuri. Betul. Nabi tak mau umatnya melakukan dosa-dosa itu, dosa ini. Ya, betul. Tapi jika manusia ini tak pernah buat dosa sehari, Nabi malah khawatir, jangan-jangan. Malah terbuka pintu untuk melakukan dosa lebih besar dari semua itu. Ujub. Karena ujub bukan sekadar dosa. Ujub boleh menghapuskan amal ibadah. Patutlah yang sekalian dalam ayat ke-7. Muka surat 36 itu. Di antara poin terpentingnya, taubat hendaklah disegerakan. Tidak boleh tangguh-tangguh. Saat itu kita melakukan kesalahan, sedar akan kesalahan, saat itu kita wajib bertaubat. Minimum istighfar. Oleh karena, saya ulangi, setiap saat mungkin kita melakukan dosa, maka setiap saat itu pula wajib kita bertaubat. Sehingga peluang untuk taubat kita diterima oleh Allah, permohonan ampun kita kepada Allah bagi dosa kita akan dikabulkan lebih besar jika taubat itu disegerakan, bukan tangguh-tangguh. Bukan ditangguh-tangguhkan. Saya ingin memberikan dua kesimpulan saja. Jadi sekian banyak syarat-syarat taubat untuk memberikan taubat itu diterima. Sebagaimana yang jamaah telah ketahui, saya ingin sampaikan dua syarat utama taubat seseorang itu diterima oleh Allah. Jika syarat ini tidak terpenuhi, taubat ditolak. Yang pertama, taubat itu hendaklah dilakukan fil waqti syar'i laha. Taubat hendaklah dilakukan
pada waktu yang telah ditetapkan oleh syarak untuk kita melakukannya. Ibarat sholat. Secantik apapun sholat kita, sekhusyuk apapun sholat kita, setertib apapun sholat kita, kalaulah sholat kita yang indah, cantik itu kita lakukan bukan pada waktu yang ditetapkan, diterima atau tidak? Adakah sholat subuh pukul 9 pagi? Sholat zuhur pula pukul 5 petang? Sholat asar pula dah pukul 8 malam? Sholat maghrib pukul 12? Apa cita? Ya, sholatnya betul, cantik, khusyuk. Tapi dilakukan di luar waktu yang ditetapkan. Ditolak. Fawailul musallin. Alladinahum an salatihim sahun. Quran kata, celaka bagi orang yang sholat. Orang yang lalai. Salah satu di antara tafsirnya lalai itu, yakni la yusallil asr ila fil maghrib. Wala yusallil maghrib illa fil isya. La yusallil dhuhr illa fil asr. Tidak solat zuhur kecuali dah masuk waktu asar. Tidak solat asar kecuali dah masuk waktu maghrib. Tidak solat maghrib kecuali dah masuk waktu isya. Maknanya ia solat, solatnya betul, fasih, khusyuk, tertib. Malangnya ia lakukan di luar waktu yang ditetapkan. Ditolak. Nah, taubat demikian juga. Taubat itu, masa untuk kita melakukan itu Allah dah tetapkan. Kalau waktu syar'i, tidak boleh kita lakukan di luar waktunya. Bila waktu yang Allah tetapkan untuk kita bertaubat, bagi membolehkan, memungkinkan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya, waktu yang secara umumnya berlaku bagi semua umat manusia, umum ni, luas sekali. Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi. Sesiapa sahaja yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat. Sebelum matahari keluar daripada tempat terbenamnya. Terbit dari tempat terbenamnya. Allah terima. Itu wasa yang Allah berikan. Panjang sungguh. Selagi matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Saya kata timur dan barat ya, karena matahari dan terbit dan terbenam belum tentu di barat atau di timur. Ya, kita kata matahari terbit di timur, terbenam di barat itu karena kita tinggal di dekat khatulistiwa. Coba anda tinggal di kutub. Anda tidak akan melihat ketika matahari terbit di sebelah timur dan juga tidak melihat matahari ketika terbenam di sebelah barat. Yalah. Kalau kita mungkin di kutub utara, melihat matahari terbit dan terbenam sentiasa di arah selatan. Jadi yang tepat, jika seseorang, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Itu masa secara umum. Yang lebih khusus lagi, itu untuk berlaku pada semua manusia ya. Yang berlaku untuk kita, individu. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersedia menerima taubat hamba-Nya ma lam yughir. Selagi dia belum ghar-ghara yughir. Nyawa sudah sampai ditekak di tenggorokan dan dia tidak mampu mengeluarkan suara kecuali hanya sebelum ajal lah.
Itulah waktu yang Allah takkan untuk taubat. Sebab itu dalam ayat ini, bukanlah dia makan taubat bila orang buat banyak salah. Bila dekat dah mati, baru kata kami bertaubat. Habis. Masa dah habis. Bahasa mudahnya, masa yang Allah tetapkan untuk kita bertaubat, yang memungkinkan taubat kita diterima, sebelum qabla mautil jasad, sebelum kematian jasad kita. Sekarang inilah. Mula pada balik ini, sekarang inilah. Masanya bila? Boleh pagi, petang, siang, malam. Tempat jadi mana? Di mana sahaja. 24 jam. Itu masa yang Allah peruntukkan setiap harinya. Setiap minit, setiap saat dalam minitnya. Setiap minit dalam jamnya. Setiap jam dalam harinya. Setiap hari dalam minggunya. Tempatnya di mana? Di mana saya kita berada. Malam ini, itu satu. Yang pasti, qabla mautil jasadi. Sebelum jasad kita mati. Sebelum nyawa kita keluar daripada tubuh badan kita. Itu salah pertama. Salah yang kedua. Taubat yang kita lakukan, yang memungkinkan taubat itu diterima oleh Allah. Qabla mautil qalbi. Sebelum matinya hati. Kalau tadi sebelum matinya jasad, yang kedua ni sebelum matinya hati. Sebab bila hati sudah mati, taubat tidak diterima. Mungkin jasadnya belum mati. Jasad belum mati, masih hidup. Tapi hati sudah mati. Taubat tidak diterima. Jadi kalau tadi sebelum kematian jasadnya, ini sebelum matinya, mati hatinya. Tolong dibuka Al-Qur'annya. Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid. Ayat 16. Surah Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala minal haqq wa la yakunu kalladheena utul kitaba min qabl qala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katirum minhum fasiqun. Alam yakni, belum tibakah masa, belum tibakah masanya, belum tibakah waktunya, lilladina amanu, bagi orang-orang yang beriman, yang ada iman dalam hatinya, walaupun mungkin seberat darah. Masa untuk apa ya Allah? Masa untuk antakhsha'a qulubuhum. Untuk memastikan hatinya tunduk, khusyuk, lembut.
tidak menentang, tidak memberontak, tidak degil. Kepada apa? Lidzikrillah. Bagi mengingati Allah. Tunduk patuh kepada peringatan Allah. Allah mau, aku dah seakan-akan Allah berfirman, wahai manusia, aku dah bagi peluang kepada kamu. Umur kamu sekarang ini sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah 60 tahun. Belum tiba lagikah masa untuk hatimu ni lembut, tunduk kepada peringatan aku, patuh kepada peringatan aku, perintahku, patuh untuk meninggalkan laranganku. Mau tunggu bila lagi? Ini sudah 60 tahun, ini sudah 50 tahun. Atau mungkin ini sudah 70 tahun. Mau tunggu bila lagi untuk hatimu ini lembut, khusyuk, tunduk. Wa ma nazala minal haq. Dia juga tunduk, khusyuk, tidak menentang, tidak menolak kebenaran yang turun. Ayat ini ditujukan pada setiap manusia mukmin bermula pada umur balig. Katakanlah kalau orang itu balig bulan lepas, terkena ayat ini juga. Wahai hambaku, yang rekod amal kamu sudah berjalan satu-satu bulan dah. Malaikat suruhanku sudah merekodkan amal perbuatan kamu. Sudah ada kira-kira dia. Dah berlalu satu bulan lah. Masih belum cukup lamakah? Atau masih kurang lamakah? Jika kamu menunggu-nunggu, menanggung-nanggung untuk bertaubat. Wah, sudah satu bulan dah aku rekodkan amalan kamu. Kalaulah amalan kita sudah direkodkan oleh satu bulan lalu, itu pun Allah kata, nak tunggu berapa lama lagi? Nak menangguh-nangguh hingga bila lagi? Itu baru satu bulan, satu bulan. Bagaimana kalau sudah 50 tahun berlalu? 60 tahun berlalu? 70 tahun berlalu? Menurut kamu, adakah belum tiba masa untuk kamu tunduk? Ada kamu fikir belum masanya untuk kamu khusyuk, lembut hati kamu terhadap zikrullah. Zikrullah sama ada mengingati Allah, zikrullah mana peringatan Allah. Lalu Allah ingatkan. Lebih keras lagi. Wala yakunu kalladina utul kitab min qabl. Wahai orang mukmin, janganlah mereka orang mukmin ini menjadi macam orang-orang sebelum mereka dari kalangan ahlu kitab. Seakan-akan Allah berfirman begini, wahai orang mukmin, aku sayang kamu. Bab minta ampun, bab khusyuk hati lembut ini jangan tangguh-tangguh. Janganlah kamu ni menjadi macam ahli kitab sebelum kamu. Mereka ini orang yang aku berikan kitab, aku turunkan nabi. Aku beri peringatan itu, ini, itu, ini. Tapi mereka suka tangguh, tangguh, nak menerima tangguh, nak buat perintah tangguh, nak tinggal larangan tangguh, nak minta ampun tangguh, tangguh, tangguh. Fatola alaihimul amad. Falalu tola, tola ya tulu itu maknanya panjang, lama, towil, towil. Towil kan panjang. Karena al-amadu itu masa maknanya lama, panjang masa yang mereka ambil. Umur 20 belum, 30 belum, 40 belum lagi. Lama, tangguh-tangguh hingga 50, 60, 70. Masih hati belum lembut.
Karena sudah terlalu lama hati ini tak lembut-lembut juga, tak khusyuk-khusyuk. Akhirnya apa bila terlalu lama? Faqasat qulubuhum wa iyadu billah tuma billah. Lalu menjadi keras hati-hati mereka. Keras. Bila hati sudah keras, apa? Allah panggil apa orang-orang sebenarnya? Allah kategorikan jadi guna siapa ni? Katirum minhum fasiqun. Ramai daripada mereka itu fasik, rusak. Sehingga bila hati sudah keras, ya Mas Gilan. Jangankan nak bertaubat. Jangankan apa namanya, keinginan untuk bertaubat pun tak ada. Jangankan dia nak bertaubat, terlintas hati nak taubat pun tak ada. Kalaupun ada keinginan untuk bertaubat, nanti bila malakul maut sudah bertamu ke rumahnya, barulah al-an. Sekarang baru aku. Sebagaimana ayat tadi, ayat yang kita pelajari. Tadi terima. Tengok. Ini contoh orang yang badannya masih hidup, masih boleh berjalan-jalan, masih boleh bercakap, boleh makan, minum, boleh bla 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 bla, tapi hati mati. Matinya hati karena sudah terlalu lama hati ini tidak difungsikan sebagaimana tujuan ia diciptakannya. Mati ya. Bahasa Al-Qur'annya keras. Orangnya masih hidup. Tapi bila hati mati, jangankan bertaubat. Tergerak ingin taubat pun tak ada. Karena mungkin sudah tidak merasa bersalah lagi. Tidak merasa bersalah. Macam mana nak bertaubat kalau rasa bersalah pun tidak? Macam mana nak bertaubat? Menghindar daripada azab ahli neraka. Sedangkan hidupnya senang lenang. Orang yang hidup senang lenang dalam masa yang dalam kurun yang lama, ya mana ada rasa takut pada neraka? Wah, ya tu bilah tu. Dua. Saya tambahkan ya, ini syarat taubat. Berkaitan dengan waktu. Pertama, lakukan taubat itu sebelum matinya tubuh badan, jasad. Kedua, mari kita lakukan, amalkan, kerjakan taubat itu sebelum matinya hati. Tubuh badan masih sehat walafiat. Makan, minum masih sedap. Masih boleh bergerak dengan bebas ke sana kemari. Tapi bila hati sudah mati. Dan hati mati tidak semestinya ketika orang tu umurnya 70 tahun. Belum, tak semestinya. Mungkin baru 30 tahun sudah mati hatinya. 40 tahun sudah mati hatinya. Cepat atau tidaknya matinya hati, ya tentulah bergantung kepada tingkat kesedaran akan tujuan ia dihidupkan ini untuk apa? Untuk makan kah? Saya pernah sampaikan Alhamdulillah Dr. Hamka ketika mengajarkan tasawuf modern, beliau menyatakan, jika hidup hanya untuk bekerja, jika tujuan hidup hanya untuk bekerja, binatang-binatang itu pun juga bekerja cari makan. Jika hidup tujuannya hanya untuk menikmati makanan, monyet di hutan pun ingin makan.
Jika hidup tujuan hidup hanya untuk berumah tangga, berkahwin, makhluk-makhluk Allah yang lain, badak sumbu, gajah, rimau, khinzir pun perlukan pasangan. Jika tujuan hidup hanya untuk punya rumah, tempat tinggal, semut itu pun perlukan rumah. Burung perlukan rumah. Apa? Jadi kalau manusia tujuan hidup hanya untuk bekerja, untuk makan, untuk itu, lalu apa bezanya kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain? Pasti Allah cipta kita punya tujuan yang berbeza sama sekali dengan tujuan-tujuan makhluk lain yang dicipta oleh Allah, yang diberi kehidupan juga oleh Allah. Bezakan. Oh iya ya, kalau hanya untuk makan, itu monyet pun makan juga. Kalaulah untuk mencari rezeki, binatang itu pun mencari habuan rezekinya yang mana, sehingga bergaduh. Coba kalau binatang dalam usaha mencari rezekinya untuk dimakan terpaksa bergaduh, ya Mas kalian. Mangsa memangsa, cakar mencakar, gigit menggigit. Kalau ada manusialah mencari rezeki untuk memenuhi keperluan hidupnya terpaksa bercakaran, bergaduh. Apa bezanya kita dengan makhluk-makhluk itu? Yang Quran berkali-kali menyebut kal an'am, macam binatang ternak, macam binatang ternak. Kita pasti punya tujuan. Kita cipta pasti punya matlamat yang sangat-sangat mulia yang Allah tetapkan. Nah, orang yang dari asal awal lagi menyadari akan tujuan hidupnya, lalu menumpukan segala ikhtiarnya, yang difikirkannya, yang diusahakannya, yang untuk menjadi matlamat, insya Allah hatinya lembut dari awal-awal lagi. Bukan secara lembut, hatinya tidak berpenyakit. Sebab kita tahu, hati ini hanya ada dua saja kategori. Kalau tidak salim, ya ghairu salim lah. Satu qalbun salim, satu qalbun ghairu salim. Yang ghairu salim ini ada peringkat-peringkatnya. Yang pertama ghairu salim, yakni hati yang berpenyakit. Fi qulubi maradun itulah. Jika penyakit pada hati tidak segera dikeluarkan, hati akan mengeras. Ia dalam proses untuk jadi keras, mengeras. Macam kita kacau dodol, cair lama-lama kan mula apa namanya pekat-pekat, mengeras. Bila hati yang sudah mulai mengeras itu tidak ada usaha untuk menghentikannya, hati berubah menjadi keras, khosiat. Kurang kata al-khosiah, di sini kosat. Keras. Bila hati sudah keras ini dibiarkan, tidak ada usaha untuk melembutkannya, hati akan ada penutup ghisyawah. Tutup. Ya. Ditutup pula. Bila penutup itu dibiarkan, tidak ada usaha untuk menghilangkannya, penutup itu berkunci. Khotamallahu ala kulubin. Becuk. Dan bila berkunci itu dah kemuncak kematian hati. Ya. Sehingga untuk hati yang sudah berkunci penutupnya, untuk mengubah menjadi salim, wih, prosesnya panjang dan tidak mudah. Pertama kena buka kuncinya. Setelah buka kuncinya kena angkat. Angka dua kena angkat penutupnya. Dianggap pun hati itu keras, mesti diusahakan untuk jadi lembut sedikit. Bila lembut juga masih berpenyakit, penyakit baru dikeluarkan, barulah salim. Bahasa mudahnya begitu. Ini hati sudah keras. Maknanya sudah mati. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita mengambil berat tentang perkara ini. Ya sekalian,
Mari sekarang kita pelajari ayat yang ke-8. Buka surat 36 ayat yang ke-8. Yang ayat ini sebenarnya erat sekali hubungannya dengan ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون المنافقون آيات 10 dan 11. Wa anfiku dan nafkahkanlah oleh kamu. Mimma sebahagian, bukan semua, sebahagian saja. Dari apa yang kami rezekikan pada kamu. Masya Allah. Allah suruh kita menafkahkan sebahagian rezeki Allah yang Allah berikan pada kita. Tengok. Jadi yang Allah suruh kita nafkahkan bukan rezeki kita. Rezeki Allah. Yang Allah berikan pada kita. Itu pun tidak semua. Sebagian. Min. Min tu nam min tab'id. Ya Allah, bila kami mesti menafkahkan rezekimu ini. Ya Allah, bila kami mesti menafkahkan rezekimu di jalanmu. Maknanya bukan hanya untuk keperluan diri sendiri. Tapi ada sebenarnya untuk diinfakkan di jalanmu. Fisabilik. Allah kata, oh kamu nak tahu bila? Ya, ya Allah bila. Lakukan, nafkan. Min qabli ayatia ahadakumul maut. Sebelum datang kepada seseorang kamu oleh kematian. Karena setiap orang daripada kamu itu pasti mati. Walaupun kamu tak tahu di mana dan bila. Nah, selagi kematian belum menjemputmu, infakkan sekarang. Sekarang. Nah, tengok. Seperti mana taubat, jangan tangguh-tangguh. Kalau taubat itu yakni tujuannya untuk menghapuskan bebanan. Saya ulangi. Kalau perintah taubat yang Allah kata jangan tangguh-tangguh itu tujuannya untuk menghilangkan bebanan. Ayat ini, ayat 8, yang ke-8 ini. Surah Al-Munafiqun ini. Surah Ifah gitu. Melakukan perintah infak tujuannya untuk menambah bekalan. Hebat ya. Inilah kehidupan. Hidup akan bermakna jika kita isi dengan ini. Sama ada kita isi kehidupan ini dengan mengurangi atau menghilangkan bebanan. Jadi dengan taubat contohnya. Kan taubat itu daripada dosa. Dosa ini kalau kita bawa ke akhirat kan jadi bebanan. Berat ya mas kalian. Orang mati masih membawa dosa. Itu berat sekali.
Jadi kalau kita tak mau berapa beban, ya tinggalkanlah, tanggalkan beban. Bagaimana? Taubat. Bila taubat itu menghilangkan bebanan, maka infak fisabilillah itu menambahkan bekalan. Luar biasa ayat ini. Dan itulah kehidupan. Terpulang kita nak mana yang kita nak lakukan. Tapi pastikan, kalau kita tidak sedang mengurangi atau menghilangkan bebanan, pastikan diri kita sedang menambah bekalan. Beban, menambah bekalan untuk kita bawa. Sebelum mati. Tadi taubat pun sebelum mati. Ini pun sebelum mati juga. Sebab bila kamu sudah dekat dengan ajal kamu, fayaqul, niscaya ia akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhortani ila ajalin qorib. Ini sebenarnya laula tahdid, tapi maknanya tamani. Kalau dalam bahasa balaghah ini laula tahdid, tapi maknanya tamani. Tahdid, tahdid. Permohonan, permintaan, atau suruhan yang halus, tapi maknanya tamani, hangan-hangan kosong. Ya Allah, apalah sudi kiranya, kenapalah tidak engkau tangguhkan ajalku ini? Ila ajalin qorib, ya tambahlah sesaat dua, seminit dua. Tolonglah panggil balik malakul maut ini. Janganlah nak cabut-cabut nyawaku sekarang. Panggil baliklah, ya Allah, petang nanti ke. Ini permintaan. Ini suruhan yang lembut, tapi tamani. Angan-angan kosong. Karena tidak mungkin Allah kabulkan. Itulah. Kalau mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi, itu namanya rojak. Roja. Tapi ini taman ni. Mengharapkan sesuatu yang mustahil berlaku. Allah tanya, wahai hambaku, kenapa kamu minta tambahan masa? Aku bagi masa dah lama dah. Dah berpuluh-puluh tahun dah. Aku bagi sehat berpuluh-puluh tahun. Bagi masa puluh tahun kesenangan hidup. Ini umur kamu ni dah nak habis. Kenapa kamu minta tambahan masa? Tak cukup lagi. Kamu masih nak pergi mana? Semua tempat di dunia kamu dah pergi. Semua makanan yang paling lezat, paling mahal kamu dah nikmati. Pakaian berjenama kamu telah miliki. Tempat-tempat kediaman mewah, hotel-hotel. Berbintang. 5 bintang ke 7 bintang ke. Kamu dah duduk. Semua jenis kendaraan, darat, laut, udara, kamu dah pernah naikinya. Apalagi minta masa ini anak tengok apa lagi? Nak pergi mana lagi? Adakah tempat yang kamu belum pergi? Adakah makanan yang belum makan? Apa jawab hamba ini? Oh, bukan itu, ya Allah, bukan itu. Kami ingin tambahan masa, bukan nak pergi mana-mana pun. Bukan karena ingin menikmati makanan apapun. Tak, itu semua tak ada. Ini dah tak ada dalam ingatan kami. Kami nak tambah masa ini. Fa'asodakoh. Allahu Akbar walillahilham. Aku nak bersedekah. Wa aku minas solehin dan aku ingin jadi orang yang soleh. Ya, ada yang menjawabkan solihin mana nak pergi haji. Ada tafsir begitu. Tapi karena bahasanya solihin, yang mana yang umum lah. Aku ingin bersedekah. As-sedekah. Dan kalimatnya, coba jamaah perhatikan betul-betul ya. As-sedekah.
Fi'il madinya tasoddaqo. Tasoddaqo. Mudore yatasoddaqo. Untuk ana mutakallim atasoddaqo. Atasoddaqo. Lalu ta itu diidghamkan, dimasukkan dalam sod menjadi asoddaqo. Menurut kajian bahasa Al-Quran, ini ada makna sendiri. Atasoddaqo, aku nak bersodako. Asoddaqo, aku pun nak bersodako. Tapi beza. Karena taknya diidghamkan, dimasukkan dalam sod, asoddaqo. Ia berjanji, ia bersumpah. Tak bersodakoh sebanyak yang boleh ia lakukan dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Bukan nak riak. Ikhlas. Untuk menunjukkan keikhlasannya, nak bersedekah, dalam kalimat ini, taknya pun disuruh dimasukkan dalam sod, tak nampak. Sehingga ada yang memahaminya, itu bukan keikhlasan beramal. Mutasaddiqin, orang-orang yang bersedekah. Dalam Quran ada. Mutasaddiqin. Musaddiqin, dalam Quran pun ada. Orang-orang bersedekah. Al-mutasaddiqin, orang bersedekah. Ikhlas. Boleh jadi ikhlas, boleh jadi tidak. Musaddiqin, orang-orang yang bersedekah dan sangat ikhlas. Tak ada siapa yang tahu kecuali dia dan Allah. Menyuruhkan sedekahnya. Musaddiqin. Sebagai, sehingga untuk menggambarkan bahwa sedekah orang itu disuruhkan dari pengetahuan orang lain, tak pun disuruhkan dalam sod. Mana hebat ini orang. Bukan sekadar berjanji nak beramal. Nak sedekah. Tapi juga berjanji ikhlas dalam sedekah. Menarik sungguh ayat ini jam sekian ya. Tadi Quran kata, infakkan, belanjakan rezeki kami, kata Allah, yang kami berikan pada kamu ini, sebagian saja, di jalanku. Sama ada sedekah wajib, contohnya zakat, atau sedekah sunat, yang sunat itu banyak lah. Kalau sedekahnya wajib, zakat, ya kadarnya sikit saja. Tapi yang sedekah sunnah itu tanpa had. Yang wajib Allah hadkan, kadarnya sekian, sekian, dan sekian. Yang sedekah sunnah itu tak ada kadarnya, mau banyak, mau sikit. Jumlahnya lebih berkah daripada zakat wajib, sila. Masanya pun tak tukar. Asal di jalanku. Tolong orang susah, jadi jalanku. Untuk mendirikan rumah-rumah ibadahku di jalanku, sila. Untuk menanggung, katalah, pembelajaran anak orang susah ingin berjaya, berniagakan, sila. Sedekah. Banyak, sangat-sangat banyak. Sedekah di sini. Jadi, ruang dan peluang yang Allah berikan cukup luas dan banyak serta beragam. Dan kamu mesti lakukan sekarang. Allah kata, sekarang. Sementara kamu masih mampu, ada peluang. Sebab nanti bila kamu sudah tidak punya peluang, walaupun kamu punya kemauan dan kemampuan, nah ini bahayanya. Kemauan untuk bersedekah ada. Kemampuan bersedekah ada karena rezeki banyak. Malangnya peluang tak ada. Bila itu? Bila ajal sudah dekat. Bila ajal sudah dekat tu tengok ayat ini. Keinginan bersedekah, kemauan beribadah ada. Ya Allah, aku nak ini, nak ini, nak ini. Peluang pun ada. Kemauan ada. Kemampuan ada. Harta masih banyak.
Malangnya peluang Allah dah tutup. Allah kata, dah sudah, peluang sudah habis. Masa yang aku suruh kamu untuk bersedekah itu sudah lepas. Pintu dah tutup. Jadi kalau kamu punya keinginan yang tinggi pun, azam yang kuat pun, walaupun kamu ada kemampuan pun, peluang tak ada, ya sudah, ya sesudah. Sebab itu orang ni minta tambahan masa. Maknanya minta peluang. Tengok bahayanya ya, Mas Kak. Inilah penyesalan yang tak ada penghujungnya. Saya nak beri contoh, saya ringkaskan begini. Tolong difahami betul. Dan beribadah ini ada kaitannya dengan ada tiga perkara ini. Dalam melaksanakan perintah Allah lah. Ada tiga ini. Kaitannya dengan tiga perkara. Satu, kita mesti ada kemampuan. Bila Allah kata, buatlah ini. Katakanlah, infakkan harta yang kami berikan kepada kamu. Itu kan perintah kan? Kita baru akan mampu melakukan perintah ini. Katakanlah infaklah. Bila ada tiga-tiga ini. Pertama, kita ada kemampuan. Ya Allah, engkau suruh kami infak. Dan ya Allah, engkau beri kami kemampuan. Oh ya. Kami mampu ya Allah. Kami ada harta yang kau berikan pada kami. Kemampuan, alhamdulillah, sudah ada. Kedua, mesti ada kemauan. Ada keinginan. Kita mampu pun, tapi kalau tak ada kemauan, tak jadi. Kemauan, oh ya Allah, saya ada kemauan. Ya, saya mau ya Allah, saya nak. Yang ketiga, peluang. Ada tak peluang untuk bersedekah? Oh, peluang ada tak? Oh, ada. Saya dengar di sana ada orang memerlukan bantuan. Oh, saya dengar di sana ada orang nak buat ini. Susah orang tu ada, rakyat kecil, tak punya kendaraan. Hari-hari dalam melakukan apa namanya pergerakan jalan sana kemari dan nunggu bas. Tempat nunggu bas pula panas. Kalau hujan basah karena tak ada bangunan bus stop. Ah, tak apalah. Kalau itu aku buatkan bus stop. Itu fisabilah juga. Buat bus stop. Ingat ya Mas Gan ya. Infak fisabilah ini bukan hanya infak untuk buat madrasah semata-mata. Bukan. Termasuk menyediakan kemudahan awam bagi manfaat manusia. Itu pun fisabilillah. Tak apalah, saya buatkanlah bus stop ini. Kan ada, wah, akhirnya ramai tertolong. Akhirnya orang, oh terima kasihlah, baguslah. Lah. Sekiranya jadi seronok lah, hujan tak basah, panas tak panas. Terima kasih kepada majlis perbandaran, pamannya. Kata penumpang bas, ada orang yang tahu, tak, ini bukan majlis bandaran yang buat, ini si hamba Allah. Si iya, ya Allah, baiknya orang itu. Mudah-mudahan diberkati umurnya, diberkati hatinya. Tengok. Bayangkan kalau setiap orang yang memanfaatkan bus stop yang kita wakafkan tadi. Berdoa pada Allah. 100 orang, 1000 orang. Takkan dari 1000 mulut berdoa tidak ada yang Allah kabulkan. Apalagi doanya ikhlas pula. Lagi pula mereka tak kenal kita, kita pun tak kenal mereka. Dan Nabi memberi jaminan. Doa seorang mukmin kepada mukmin yang lain tanpa diketahui olehnya, itu termasuk doa yang makbul. Ada peluang. Kemampuan ada. Peluang ada. Keinginan ada. Jadi, alhamdulillah. Sekarang, Allah suruh kita infak. Adakah kita punya kemampuan? Saya yakin semuanya ada kemampuan. Banyak Allah beri kita rezeki melebihi daripada keperluan kita. Maknanya kita mampu. Adakah ada peluang untuk kita bersedekah, untuk infak? Ada. Banyak. Tinggal tanya yang ketiga. Ada tak kemauan?
Ini. Oh, alhamdulillah saya mau sangat nak sangat sekarang. Sementara belum tamat tempuhnya. Alhamdulillah. Itulah namanya menambah bekalan. Hidup kita semakin berarti. Tapi coba dari tiga ini katalah satu tidak ada. Kemampuan ada. Kemampuan ada. Keinginan bersedekah ada. Malahnya peluang bersedekah nak ke mana ya belakang tu. La ilaha illallah, apa ada jalan apa agaknya sedekah nak bagi sedekah mana ya. Itu macam tak ada peluang. Katakanlah. Katakanlah peluang tidak ada. Walaupun zaman sekarang sentiasa ada kan. Karena dunia tanpa sepadan kan. Katalah nak bagi siapa. Ya, dan lalu dia menyesal. Ya Allah, sedihnya lah aku ni. Aku sebenarnya ingin sekali bersedekah. Dan aku pula mampu bersedekah. Tapi peluang tak ada. Ya Allah, tolong. Ya Allah, beri aku peluang. Kita sedih. Kita penyesalan itu adalah pahala. Ya, kita belum buat. Tapi sudah merasa menyesal, sedih. Karena tak ada peluang. Itu sudah pahala. Tak apa. Atau kita... Peluang ada. Peluang banyak. Keinginan bersedekah ada. Keinginan ada. Tapi kemampuan tidak ada. Ya Allah, hamba ingin sekali membantu di jalanmu, ya Allah. Peluang banyak, ya Allah. Untuk aku bersedekah. Tapi sayang, ya Allah, aku tidak punya kemampuan untuk bersedekah. Bahkan aku ini jenis hambamu yang berhak menerima sedekah. Lalu dia menangis-nangis. Menangis bukan karena kemiskinannya. Menangis karena dia ingin bersedekah tapi tak mampu. Pahala besar bagi orang ini. Ini pernah berlaku pada zaman Nabi. Bagaimana ada sejumlah sahabat dari Bani Tamim ceritanya. Datang jumpa Nabi. Nak mengerti dalam peperangan Tabuk. Tapi orangnya orang miskin. Kendaraan tak ada, biaya tak ada. Minta pada jasa baik Nabi, kut-kut lah ada kenderaan ke, unta ke, keledai ke, atau apa aja lah. Yang boleh jadi, yang dia boleh menumpang mereka. Nabi tengok kanan, tengok kiri, oh tak ada lah. Semua unta, semua keledai sudah ada penunggangnya. Semua ada muatannya. Jadi nampaknya kamu tak payah pergilah. Tak payah ikut perang lah. Lagi pula, biaya pun kami tak sediakan. Orang ni orang miskin. Keinginan untuk perang ada, peluang untuk perang ada tapi tak mampu. Menangis dia. Meninggalkan Nabi negara menangis. Dapat pahala besar orang ini. Yang rugi itu siapa? Yang paling rugi, kemampuan ada. Ada kita mampu? Mampu. Adakah peluang untuk bersedekah ada? Ada. Malangnya kita tak mau bersedekah. Kemauan tidak ada. Dah lama Allah bagi kita kemampuan. Dah banyak kali Allah beri kita peluang. Tapi kemauan untuk buat tak ada. Hingga dekat dengan ajal baru. Ya Allah tolong tambah-tambah. Allah tidak akan dengar. Allah akan tolak. Dan ini penyesalan yang tidak akan ada penamatnya. Yang lain tak apa. Mau berbuat. Mau melakukan pensuruhan. Peluang melakukan sana ada. Tapi tak mampu. Sedih. Tak apa. Sedihnya dapat pahala. Mau berbuat. Kemampuan ada, peluang pula tidak ada. Mungkin belum ada. Lalu sedih, menangis. Tak apa, menangisnya itu sedih itu dapat pahala. Tapi kalau kemampuan ada, peluang ada. Kemudian kemauan tak ada. Tak mau. Baru menangis-nangis ketika peluang ke apa itu sudah tertutup. Baru ya Allah minta. Menangis air mata darah pun. Tidak dilayan oleh Allah. Rugi. Dosa. Bertambah-tambah.
bebanannya. Jadi kalau kita ingin menggabungkan kedua-dua ayat ini, ya mas kalian. Surah 7, ayat 7 dan ayat 8. Menarik nih, boleh kita simpulkan. Ingat ya, ini bukan pelajaran tafsir, ini pelajaran khas berkaitan dengan erti kehidupan. Jadi uraian saya coba fokuskan pada tajuknya. Pada tajuknya. Ya, kalau diurutkan dari sini jadi panjang lebar, contoh banyak. Inilah bermakna bahwa amalan itu jangan semasa hidup. Kalau kita dah mati, putus amalnya. Jangan orang dah mati akan dapat pahala. Orang yang belum mati, dekat mati nak beramal pun tak boleh. Kalaulah orang mati ini masih boleh ditambah amalnya oleh yang hidup, pasti orang ini tidak akan minta tambahan umur. Ya Allah, mati-matilah tak apalah. Walaupun amalku kurang, nanti biar aku mati, biar nanti diantau pahala. Nah, itu dah tajuk lain tu, pokoknya dalam bit yang lain. Saya tak akan masuk di situ ya, dalam ini pelajaran kita. Jadi cuba perhatikan, kalau kita gabungkan ayat 7 dan ayat 8 ini, menarik sungguh. Hidup kita akan sangat-sangat bererti. Akan sangat bermakna. Jika ayat 7, ayat 8 ini kita gabungkan dan kita lakukan serentak. Ayat 7 yakni perintah untuk bertaubat, maknanya apa? Bila kita lakukan perintah ayat itu, amalkan itu, kita berkurang bebanan kita. Atau hilang bebanan kita, pergi jumpa Allah, langsung tak ada apa-apa bebanan. Tak ada yang memberatkan. Ringan jumpa Allah. Sementara ayat 8 ini bila kita amalkan, akan menambahkan bekalan. Bayangkan, jumpa Allah bekalan sangat banyak, bebanan yang memberatkan tak ada. Ada orang yang lebih berjaya daripada itu? Tidak ada. Itulah orang yang paling berjaya dalam hidupnya. Hidup seorang yang paling berjaya yakni mereka yang ketika mati jumpa Allah sudah tidak membawa bebanan karena taubatnya diterima. Sementara bekalannya bertambah-tambah banyak. Karena setiap peluang, setiap kemampuan digunakan. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan kedua ini boleh dilakukan oleh siapa saja. Oleh ahli korporat pun boleh, oleh orang miskin pun boleh, orang kampung boleh, laki boleh, perempuan boleh, dahulu boleh, sekarang boleh. Apalagi tadi saya cakap tiga perkara tadi. Yang salah dan merugi yakni hanya satu saja. Orang yang menyesal. Kerana apa? Karena peluang untuk beramal dah tamat. Walaupun ia punya kemampuan beramal, punya keinginan beramal, tapi peluang untuk beramal sudah ditutup oleh Allah. Menangis air mata darah pun sia-sia. Sementara bagi yang lain katalah kemampuan ada, keinginan ada, tapi peluang tak ada, lalu menangis, tak apa, dapat pahala. Menangisnya dapat pahala. Kemauan beramal ada. Peluang untuk beramal ada. Malangnya tak punya kemampuan, lalu menangis, sedih. Dapat pahala ini orang, bukan rugi. Allah lah, kalau lah aku dapat. Kata itulah macam sejumlah sahabat yang nak ikut perang itulah. Kalau lah aku kaya, kalau lah aku punya unta, bolehlah aku ikut pergi. Ini aku tak ada biaya. Nabi pun dah tak ada biaya ini, terpaksa aku tak ikut perang. Menangis tu, keinginan berperang berkubar-kubar. Peluang ada, tapi kemampuan tak ada. Dapat pahala sama dengan yang pergi perang. Tapi orang ini, sekarang, ayat 7
Ayat nomor 7 tak diamalkan. Tangguh, 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 tangguh. Dosa bertambah-tambah. Jadi dia sin collector dipanggil. Dia seorang peminat koleksi dosa. Tambah, tambah, tambah. Hingga masa yang Allah tetapkan untuk bertaubat tamat, baru nak bertaubat. Mati. Tolak bebanan sebesar gunung Himalaya. Sementara ayat ke-8 diabaikan. Coba. Itulah kerugian yang paling dahsyat. Jumpa Allah dengan membawa bebanan yang tidak sedikit, sementara bekalannya kosong. Itu jika kedua-duanya ini dilanggar. Apa arti kehidupan seperti itu? Jangankan hanya 50 tahun. Jika umurnya dipanjangkan 200 tahun sekalipun. 200 tahun sekalipun. Sehingga tidak ada tempat di bumi ini melainkan dia telah pergi. Tidak ada makanan yang paling lezat, paling mahal melainkan dia pernah menikmatinya. Tidak ada tempat tinggal mewah, kediaman mewah melainkan dia pernah tinggal bermalam di situ. Tidak ada kendaraan secantik, semahal apapun melainkan dia miliki. Tapi bila jumpa Allah, bekalan kosong, bebanan sebesar gunung Kinabalu. Itulah orang paling celaka. Itulah orang yang hidupnya sia-sia. Sebaliknya, walaupun di dunia tak pernah pergi mana, lahir di situ bersaudara, memang itulah. Ya maklum, mana ada biaya nak pergi mana-mana. Orang raya pergi raya pun, itu juga baju raya yang dipakai dah 3 tahun, tak tukar-tukar, tak apalah. Orang lain makan macam-macam, hari-hari tukar restoran. Dia itu je makan, tak apalah, yang penting sudah tidak lapar. Sangat sederhana. Bukan punya nama besar. Bak kata orang, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi, apabila semasa nanti jumpa Allah, bebanan kosong, bekalan, timbun-timbun, itulah orang yang paling bererti hidupnya. Ya. Jadi kalau kita nak tengok, mana sebenarnya kehidupan yang paling bermakna, berarti menurut Allah? Nah, inilah. Dua ayat ini diamalkan atau tidak? Siapa yang mengamalkannya? Itulah orang yang paling bermakna hidupnya. Siapapun orangnya, tidak kena warna kulitnya, tidak kena jenis jantinanya, status sosialnya, background pendidikannya. Tapi jika dua ayat ini diabaikan, ialah orang yang paling gagal, siapapun orangnya. Mudah-mudahan setiap kita diberi kesedaran untuk itu yang sekalanya. Mas kalian, seakhir setakat ini sahaja, walaupun masih banyak yang belum bisa sampai, insya Allah nanti saya akan sambung pada yang lain. Jadi saya pun itu saja. Saya nak pergi mengundi. Karena disuruh pergi pagi katanya, saluran satu yang orang-orang yang dah warga emas ini suruh, ini katanya, jadi dah dipanggil itu, jadi ini mungkin jamaah pun akan nak pergi mengundi. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita, membimbing kita ke jalan ridho-Nya. Apa yang kita melakukan mudah menjadi bekalan kita. Menambahkan bekalan. Ya. Dan pada masanya kita cuba berusaha bersungguh-sungguh untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali apa-apa yang akan menjadi bebanan. Kurang lebih yang binafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana fi khusr. Ladina amanu wa salihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.